besok tanggal 6 kami akan melakukan survei di seluruh ini, dan ini adalah rangkaian pertanian yang cukup padat buat kami karena dalam 2 minggu ini memang terlalu. Dan yang lebih tidak menguntungkan nanti adalah dalam hampir kurang waktu 10 hari kami harus pergi dan pulang dan pergi lagi ke Papua. Tidak membutuhkan buat kami, tapi walaupun bagaimana kami tetap bersiap dan mengarah pada ini. Dan ini datang dengan 17 pemain. Insya Allah semuanya ada keadaan siap untuk diturunkan, tidak ada cedera, tidak ada sakit, walaupun nanti menempuh perjalanan yang panjang ya, karena hampir berapa ya berangkat jam 4 sore pagi yang dulu yang ini ya, walaupun menempuh perjalanan begitu panjang, tapi kami tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kami sudah coba istirahat yang lain sehingga kami menyampai juga langsung menggelar latihan sore. Dan kali ini saya juga tempat terbukti seorang alasan. Sekali lagi, kami cukup siap untuk pertandingan ini. Walaupun kita tahu bahwa lawan yang akan kami hadapi kali ini adalah lawan yang kuat, ya, seri yang belum pernah kalah di kandang. Artinya, banyak persoalan gampang meraih poin di sini, tapi tetap kami punya misi, punya target untuk meraih poin di sini. Kami akan upayakan 3 poin insya Allah, tapi kalau tidak dengan 1 poin kami gitu. Mengingat lawan kami di situ takut satu tim yang belum pernah di sini, artinya kayak lagi kami harus berusaha untuk sampai tadi. Sementara itu.